Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa, ashabihi wa man amma ba'du Sahabat semua Alhamdulillah Kembali di lomba Tartil Al-Quran dan sekarang kita memasuki di episode ketiga. Baik, e, seperti biasa, kita akan menayangkan, dan juga nanti kita akan mendengarkan e, koreksian dan penilaian dari e, ustadz kita sebagai tim penilai dan sudah hadir bersama kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Masyaallah. kita lanjutkan kembali Ustaz nih ya. Insyaallah Baik, sebelumnya kita akan menyaksikan terlebih dahulu uh, tiga peserta di sesi pertama ini. Ada Abdul Latif dari Tanjung Morawa dari Serdang, kemudian Abdul Ajis dari Kota Depok, kemudian ada Abid Baihaki dari Lombok Timur. Dan kita akan menyaksikan penampilan mereka berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang akan membaca surah Al-Muluk 1 sampai 3. A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور أعوذ بالله من الشيطان الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم السيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تسوموا خير لكم ان كنتم تعلمون آه. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كسين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا Ya, Alhamdulillah kita telah menyaksikan tiga penampilan peserta kita dan sekarang bagaimana penilaian dan juga koreksian dari Ustadz kita dan kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Pemirsa Salam TV yang dirahmati Allah. Kita akan mengoreksi ya, memberikan komentar terhadap uh, tilawah yang sudah diperdengarkan tadi yang pertama ada adik kita Abdul Latif ya dari Tanjung Morawa Deli Serdang secara umum penilaian ustadz untuk bacaan adik Abdul Latif ini bacaan sudah bagus ya bacaannya bagus ya tinggal suaranya serak iya. suaranya serak kelihatannya sepertinya adik Abdul Latif kecapekan main ini ya kecapekan murajaah kecapekan murajaah mungkin juga bisa jadi <coughs> e, tapi itu tidaklah menjadi satu masalah yang paling e, fundamental. Yang penting bacaannya sudah e, bagus. Hanya saja ada beberapa e, catatan yang usah catat di sini. Ada pada pelafalan huruf lam saat melafalkan wa huwal azizul ghafur pada surah al-mulk ayat 1 sampai 3 ya, ayat yang Uh, pertama ya. Di sini Ali Abdul uh, Abdi Abdul, Abdul Latif melafalkan huruf lam pada Al-Aziz Al-Ghafur itu ada semacam pantulan kecil. Okay. Ada semacam pantulan atau qalqalah ya. Hmm. Wa Huwal Azizul Ghafur. Jangan seperti itu. Wa Huwal Azizul Ghafur. Begitu. Nah, kemudian juga perlu diperhatikan saat melafalkan huruf ta ya huruf ta huruf to, jangan dibaca menjadi ta ini kelihatan saat melafalkan kata tibaqo tibaqo tiba khalaqa tibaqa", bukan tibaqo ya kemudian pada pelafalan huruf ta daripada kata tafawud ustaz mendengar adanya safir tafawud ya jadi huruf ta itu tidak memiliki sofir atau tidak berdesis ujungnya ya betul dia akan menghembuskan ada sedikit udara yang menendang keluar tapi dia tidak menimbulkan sofir, tidak menimbulkan desis untuk adik Abdul Latif teruslah uh, belajar yang giat ya latih suaranya insyaallah nanti menjadi lebih baik kemudian untuk adik Abdul Aziz dari kota Depok ya yang membaca surah Al-Baqarah ayat 183 dan 184 yang menjadi catatan saya di sini adalah bahwa pada kasus Ilhar Syafawi ini ada kurang tegas ya Kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun Jadi seperti itu huruf Mim sukun ya Bila bertemu dengan semua huruf hijaiyah Kecuali huruf mim dan huruf ba Maka dia harus dibaca jelas Inilah yang dimaksudkan dengan ilhar syafawi Ya Kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi seperti itu. Kalau didengar sekilas memang nggak ada masalah. Tapi kalau kita dengar bacaan Nabi Abdul Aziz, ya itu kelihatan atau terdengar tidak tegas ilhar syafawinya. Mim sukunnya kurang eh, jelas. ya. Kemudian pada saat membaca Mari maridan huruf ba huruf bad itu kurang kurang tepat seperti maridan ya maridan seperti huruf dal akan tetapi yang benar adalah maridan cara melafalkan huruf bad adalah latihannya sebenarnya gampang kita latihan mengucapkan huruf ya ya saat kita mengucapkan huruf ya, kedua sisi lidah kita akan berjumpa dengan gigi geraham atas yang kiri dan yang kanan. Ya, sementara ujung lidah kita mengarah ke bawah. Ujung lidah kita mengarah ke bawah. Ya. Nah, ketika kita sudah tahu sisi-sisi lidah kita itu berada di kiri dan kanan dan menyentuh gigi geraham atas, Tinggal kita naikkan saja ujung lidah kita yang depan itu ke atas, sentuhkan ke permukaan gigi bagian belakang, maka itulah huruf "buat". Buat yang paling banyak digunakan adalah melekatkan sisi lidah sebelah kiri ke gigi geraham atas sebelah kiri juga. Buat ya, yeah. Mary one, one ya, yeah. jadi. Seperti itulah pelafalan huruf Bad ya. Kemudian Pada lafal e, Khairan ya, Yutiqunahu Yutiqunahu Terdengar seperti huruf Ta Yutiqunahu Ya Pelafalan huruf Kha juga Pada saat membaca kalimat Khairan Ya pada pada saat membaca kalimat khairan fahuwa khairun lah faman tatawaa khairan fahuwa khairul lah ya huruf kha kurang tegas jangan dibaca ha tapi kha ya tapi kha demikian ini koreksi untuk adik Abdul Aziz ya terus ditingkatkan E, terus belajar, insya Allah nanti menjadi lebih baik lagi. Peserta selanjutnya atas nama Abid Bayhaki, ini dari Lombok Timur, membaca surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 5. Ya. Untuk adik Bayhaki, cobalah membaca Al-Quran dengan suara yang biasa saja, jangan dengan suara hidung ya jangan suara dengung nanti bisa bergunnah semua apa yang dibaca itu menjadi suara dengung dia ya itu catatan buat Adik e, Abid Bayi Haki bacaan dan suara sudah bagus ya hanya saja tadi menggunakan suara suara khaisum ya suara hidung dia ya. seperti sehingga terkesan semuanya ada dengungnya ya nah kemudian pada lafaz ajran hasana di sana ada tanwin di ujung ya pada wakaf kata hasana itu matnya kepanjangan ya hasana tidak perlu panjang sekali dia cukup dua harakat saja ya ajran hasana kemudian kata kaburat ya kaburat di sana ada sofir saya dengar ada sofir pada huruf ta atau desis padahal huruf ta itu tidak memiliki desis ya kaburat kalimatan takhruju min afwahihim kuluna illa kaviba. juga sama kata kaviba, mat iwat di situ tidaklah panjang cukup dua harakat saja karena ini termasuk mat yang qasir mat yang pendek ya ini catatan untuk adik Bayi Haki. Tapi secara umum bacaannya sudahlah bagus. Tetap ditingkatkan, rajin belajar dan lebih giat lagi. Insya Allah nanti bacaannya akan lebih baik lagi. Barakallahu fikum. Baik, masya Allah. Baik, sahabat semua. Alhamdulillah tiga peserta di seksi pertama ini sudah kita tampilkan dan Ustaz sudah memberikan koreksian dan juga penilaian. Kita akan menampilkan tiga peserta berikutnya, namun kita jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap di lomba tartil Al-Quran. <mulik> sahabat semua kembali di Lomba Tartil Al-Quran Di sesi kedua ini kita akan menampilkan kembali Tiga peserta Yaitu ada Agung Nur Cahyo dari Kota Perbaungan Yang membaca Surah Al-Baqarah ayat 183-184 Kemudian ada Aish Ladida Fauzi dari Pamekasan Yang membaca Surah Al-Baqarah 183-184 Dan juga ada Aisyah Saragih dari Natuna yang membaca surah Al-Ahzab ayat Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. A'udzu billahi minasy rajim. Ya ayy الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يضيقونه فدية طعام مسكين فما تقوى خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَإِنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ يَا

Baik, langsung saja kita akan mendengarkan koreksian dan penilaian dari Ustadz kita dan kepada beliau kami persilahkan kembali. Bismillah walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. berikutnya peserta atas nama Agung Nur Cahyo dari kota Perbaungan ya tadi sudah kita dengar beliau membaca surah Al-Baqarah ayat 183 dan 184. Secara umum Ustaz memberi penilaian bahwa bacaannya bagus ya bacaannya sudah uh, cukup bagus dan tenang hanya uh, perlu uh, diperhatikan pada pelafalan qaf dan to to ya itu seperti uh, pada episode yang sebelumnya Ustadz mengingatkan jangan huruf to itu dan huruf q itu seperti kita mau menelan lidah ya Shayyoonir rajim min qablikum enggak biasa saja ya diucapkan biasa saja ya betul pangkal lidah kita menaik ke atas ya kan saat mengucapkan po ujung lidah kita menyentuh tempat tumbuhnya gigi seri atas ujung lidah kita menyentuh tempat tumbuhnya gigi seri bagian atas dan pangkal lidah kita agak naik ke atas agak naik ke atas maka akan muncullah suara yang tebal itu po to tidak perlu e, apa namanya memonyongkan bibir to tidak to 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 kalau kita ucapkan seperti itu maka akan muncullah ketebalan pada huruf to itu tapi tidak pulau pu tuh seperti itu ya? Jadi ini perlu di, diperhatikan, jangan terkesan kita seperti mau menelan huruf ta itu, menelan e, lidah kita. Ya, e, kemudian yang menjadi catatan Ustadz adalah wakaf, ya berhentilah pada tanda-tanda wakaf yang sudah tertulis di dalam Mushaf yang kita gunakan. Ya, saya e, mau memberi sebuah kaidah dalam membaca, kaidah dalam membaca adalah. At atun -rasmi. Bacaan itu Kaedahnya mengikut Apa yang dituliskan Kalau lihat ada tanda, tanda wakaf Maka wakaf Kalau tidak maka jangan wakaf Kecuali dalam keadaan yang terpaksa Mendesak kehabisan nafas Misalnya yeah. seperti itu Dan ini perlu uh, belajar Kapan wakaf dan ibtidak ya. Jadi Adi, eh, Agung Nur Cahyo Berhenti pada kata safar ya faman kana minkum maridan ala safar baru dilanjutkan dengan faiddatun min ayamin padahal itu adalah satu jumlah yang sempurna ya di mana ayat itu menerangkan tentang orang-orang uh, yang uh, memiliki uzur untuk tidak berpuasa apa yang dia lakukan jadi jangan di, dipotong-potong kemudian di, dilanjutkan lagi ini tentu perlu uh, banyak belajar lagi ya tentang Waqaf dan ibtida ya tapi secara umum bacaannya sudah uh, bagus cukup bagus ya kemudian eh, uh, ada adik kita Aish Laziza Fauzi dari Pamekasan ini cukup jauh ini Ustadz iya, ya masih kecil juga ya baca surah Al Baqarah 183 dan 184 bacaannya bagus menurut Ustad bacaannya bagus suaranya sudah jelas ya gunahnya juga bagus akan tetapi yang menjadi catatan Ustadz di sini adalah hati-hati jangan yang ikhfa dibaca dengan ilhar ya yang Ustadz dengar pada saat Adi membacakan faman tatawwa'a itu dibacanya nunnya itu dibaca dengan jelas jadi faman tatawwa'a saya ulangi lagi ternyata memang dibaca dengan terang nunnya itu. Seharusnya tidak. Dia termasuk ke dalam kelompok ikhfa hakiki. Karena ada nun sukun bertemu dengan ta, huruf ta. Jadi seharusnya dibaca dengan ikhfa. wa tatawwa. Tatawwa. Ya, dibaca dengan ikhfa. Begitupun wa Saya dengar berkali-kali tetap Uh, uh, yang ternyata yang saya dengar adalah wa antasumu nunnya dibaca dengan jelas tentu ini keliru tapi tidak mengapa untuk adik Aisyah Laziza teruslah belajar lagi insya Allah nanti bacaannya akan menjadi lebih baik lagi peserta yang berikutnya atas nama Aisyah Saragi dari Natuna yang membaca surah Al Ahzab ayat 59 Secara umum penilaian saya bacaannya bagus Adik Aisyah ini membacanya dengan cepat ya, yeah. bacanya dengan uh, cepat, tenang. Juga saya perhatikan saat wakaf pada kata jalabibihin. itu sudah bagus ya. Jadi ada nun ada nun bertasdid. Kapanpun kita jumpai nun bertasdid, baik dalam keadaan wasal bersambung ataupun wakaf berhenti maka haknya adalah diberi runnah harus gunnah Bibihin seperti yang dibaca adik Aisyah Saragih tadi itu sudah sangat bagus penilaian saya secara umum semuanya bagus tapi tetap saja semuanya perlu meningkatkan kualitas bacaannya meningkatkan kualitas e, makharijul hurufnya agar kelak menjadi lebih baik lagi barakallahu fikum baik masyaallah alhamdulillah tiga peserta yang di sesi kedua sudah diberikan koreksiannya, dan kita lanjutkan nanti. Di sesi berikutnya, ada tiga peserta lagi, namun kita tahan kembali, tetap dalam program lomba tartil Al-Quran. Alhamdulillah, sahabat semua kembali di lomba tartil Al-Qur'an di sesi terakhir ini. Kita masih mempunyai tiga peserta, yaitu ada Akmal, Akhdan, Musodak dari Lampung Tengah, dan juga ada Ali dari Solo, kemudian ada Khairul Fahri dari Medan. Baik, tiga peserta kita akan melihat penampilan mereka terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا قيّما لينظر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقول illa kadhiba Iyya uluna illa kadhiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Khairul Fahri Asal Medan Belawan Salah satu mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Baik, Alhamdulillah sudah kita saksikan bersama tiga penampilan peserta dan bagaimana koreksian dan penilaian dari Ustadz kita. Kami persilahkan kembali kepada beliau dengan segala hormat. Tafahul, Ustaz. Baik. Alhamdulillah, Wassalamu'alaikum warahmatullahi Selanjutnya kita akan uh, mengomentari ya uh, bacaan dari saudara-saudara kita. Yang pertama ada saudara Akmal Ahdan Musaddaq dari Lampung Tengah yang membaca surah Al-Baqarah ayat 183 dan 184 ya. Yang saya uh, perhatikan bahwa saudara Akmal Ahdan membacanya penuh dengan semangat iya. ya. Di dalam ruangan memilih ruangannya sudah uh, bagus, bacaannya bagus, ada semangat ya, bagus. Yang menjadi catatan adalah pada saat melafalkan kata ma'dudat ayyaman ma'dudat saya ada mendengar safir pada huruf ta atau ada desis ya sebenarnya ta itu tidak perlu ada desis ya ringkasnya saudara akmal perlu banyak latihan makharijul huruf lagi seperti pada saat melafalkan safar safar ya kemudian kata fidyah fidiyatun ta'amu miskin itu fidiyah termasuk ke dalam kelompok qalqalah sughra ya jadi jangan dibaca e, qalqalahnya besar banget enggak hmm. fidiyatun ta'amu miskin tidak perlu fidiyatun fide tun seperti itu ya jadi ini secara umum bacaannya sudah cukup baik hanya perlu ditegaskan tentang makharijul huruf bagaimana mengucapkan ra ya mengucapkan huruf ra dan kalau kita dengar ayat-ayat yang lain dibaca nanti sama saudara Akmal insyaallah kita akan temukan beberapa hal yang harus dikoreksi tapi untuk semangatnya saya apresiasi sudah bagus ada potensi suara yang bagus ya perlu belajar makharijul huruf sifat-sifat huruf supaya tidak keliru dalam membaca untuk saudara Ali, ini Adik Ali dari Solo ya, membaca surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 5. Ya, bacaannya juga bagus ya. Hanya Adik Ali perlu ditingkatkan pada uh, aspek wakaf dan ibtida ya. Adik Ali tadi berhenti pada kata al-mukminin. Wa yubasysyiral mukminin. Kemudian dilanjutkan alladzina ya'malunash shalihati. Ya seperti itu. Kemudian pada kata iyaquluna kuluna illa kadhiba itu kurang gunnahnya ya. Kurang gunnahnya. Jadi perlu banyak latihan lagi tentang gunnah ya. Tapi secara umum penilaiannya sudah baik. Kemudian yang terakhir ada peserta atas nama Khairul Fahri dari Medan membaca surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184 juga secara umum pemilihan tempat posisi duduk membaca Al-Quran itu sudah bagus bacaan bagus membaca dengan tenang suasana juga sangat mendukung yang menjadi catatan adalah pada pelafalan qalqalah fidiyatun itu termasuk ke dalam kelompok qalqalah sughra qalqalah itu ada tiga macam sughra wusta dan kubra. Sugra apabila huruf qalqalah itu bertanda sukun di tengah kalimat. Ya, di tengah kata. Di tengah-tengah bacaan, maka dibaca sugra. Fidiyatun. Yang wusta apabila huruf qalqalah kita atau atau apabila kita berhenti pada huruf qalqalah seperti qul Allahu ahad. Itu lebih tegas daripada fidyatun ya qalqalah kubra yaitu apabila kita berhenti pada huruf qalqalah yang mana huruf qalqalah tersebut bertasdid ya bertasdid hmm. contohnya tabbat yada abi lahabin nah, itu tentu lebih besar lagi qalqalahnya demikian secara umum semuanya penilaiannya bagus ya anak-anak kaum muslimin remaja-remaja sudah bagus ini bacaan hmm. seperti ini ya tapi tentu saja perlulah adanya peningkatan kembali supaya bacaannya lebih baik lagi barakallahu fikum baik masya allah alhamdulillah sudah kita uh, saksikan Ya, dan juga, sudah kita lihat bagaimana penilaian dan juga koreksian untuk ketiga peserta di sesi terakhir ini. Baik, Alhamdulillah, nanti kita akan e, ambil satu peserta. Tentunya, insya Allah, kita akan umumkan juga di media sosial, ya, karena kita sudah e, masukkan ke dalam grup yang sudah e, kita saring, yang masuk, yang kita tampilkan di e, salam TV. Dan untuk itu sahabat semua terima kasih banyak dan mudah-mudahan bermanfaat dan kita ucapkan juga kepada narasumber kita Ustaz Jazakallah khairan Wah, iya. ya, dan mudah-mudahan apa yang menjadi koreksian akan menjadi catatan dan bahan perbaikan kembali untuk kita semua Ustaz Baik sahabat semua terima kasih dan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.